Amit, amit, Mas. Piye Mas Mip sing di Mas Mip? 23. Biru po? Max, shoot Max. Awas, awas. Dapat Mac. Awas, awas, awas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah. Gak usah bilang mau pergantian. Pergantian. Pergantian, Mak. Tenang, sok ben tak cari jabon. Siapa? Arthur. Hah? Nomornya dulu. Laporan enggak? Dan daerah, Dok. Oke, dapat. Gak no. Sendiri, Mac. Lah kuwi to. 9 itu. Mac, shooting, Mac. Nomor piro deh? Papat, Mega nomor papat. Jayabaya FC. Angkat apa? Meja apa? Shooting! Oke. Semangat sekali untuk melakukan pertandingan atau melakukan serangan-serangan yang begitu sangat bagus dilakukan oleh Arsida itu sendiri. Nomor 18 kali ini ke tengah berikan si Trudong nomor 24 Mas kami. Namun bisa dicuri lagi-lagi, bagaimana caranya untuk menembus sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali untuk menembus pertandingan dari ASKAP itu sendiri. Kali ini dikuasai oleh ASKAP dari masih ASKAP kali ini. Masih nomor 11 sangat canggung sekali untuk tim putri kali ini. Tentu dengan mempermainkan tempo permainan di daerahnya sendiri. Dan passing-passing dilakukan kali ini. Oke. Oh iya, saya kemarin. Tenang, tenang, tenang. Ya, dikantikannya itu ditunggu oleh para pelatihnya untuk menjaga gawangnya kali ini. Ayo, striker Del, bel keringetan Del. Askap dari kota Kediri adalah pemain yang berbakat. Jadi striker bisa, bekerja cabang juga bisa. Ditantik dari Askap dari kota Kediri. Kali ini mengasih bola nomor 22, nomor 22 kami. Nanti saja berikan di tenang saja dia. Awas offset.
EP, EP, Mbak EP bariki. Saotan kas. Iya, back, gak apa-apa. Gue jalan, Bek, konconi. Hei, oleh bal langsung syuting. Gak usah kesopan, masih aduh syutingan banter aku. Ini langsung saja. Masih itu sektor kiri pertahanan. Ya, kita saksikan umpan-umpan yang begitu cantik dilakukan oleh skap dari Kota Kediri. Ini melakukan serangan, kembalikan nomor 2, 4 ke masuk ini 4. Langsung saja melakukan overlapping kali ini berbahaya. Namun ada pergerakan pemain dari skap nomor 2 keluar di ketika nomor 9. Kali ini dikuasai oleh skap baru bagus sekali. Skap nomor 8. Apakah pelanggaran? Ternyata play on kali ini kita saksikan. Masih terjadi perebutan bola di sektor pertahanan dari Arsega. Kali ini mengasih bola Astab, masuk-masuk bola Kota Kediri, berikan nomor punggung 8. Oke, buka mic, buka mic. Mundur ke belakang kali ini, si kecil. Oke, dan berani mic, sendiri. Yang bermasalah berumur 9. Jauhkan dan lalu. Oh, iya, mana? Apa dengan berkati jenau untuk berbicara. Oh, berbahaya kali ini. Sliding dilakukan nomor 9 tadi. Untung tidak mengenal kali ini. Masih tidak ada pelanggaran di sini. Langsung saja melakukan serangan. Mereka laki-laki dijauhkan dari lawan, kono. Yang dilakukan oleh Astab itu sendiri. Nomor punggung 4 kali ini. Dijauhkan dari lawan, Mek. Sang penjaga gawang cantik nomor punggung 10 kali ini pendek saja berikan nomor punggung 11 masih mundur tengah sambung saja dia memainkan tempo di daerah sendiri mainkan umpan-umpan yang begitu cantik dilakukan atau passing-passing dapat Mac oleh ki awakmu oleh Mac itu sendiri telah unggul 5-0 kali ini bagus sekali kita offset apakah mampu untuk dikejar oleh nomor punggung 21 kita saksikan jangan tadi kurang akurat tendangan. Minta lagi Mac. Pendek saja berikan nomor punggung 3. Kali ini umpan crossing dapat kotak penalti. Kali ini dengan sikap sang penjaga yang cantik dari Arseda untuk menangkap segelit bundar tadi dengan cepat sekali. Karena tidak mau kebobolan lagi. Apalagi sekarang tertinggal 5-0. Gerak kedua dilakukan. Bagus sekali ini. Askap dari Kota Kediri. Bagus sekali dia. Kutak-kutik dia. Masih di belakang nomor punggung 11 tadi. Masih dikuasai bola kali ini untuk menguasai sepenuhnya bebas ke belakang berikan kepada sang penjaga gawang dicantik jelita dari Askap saya percaya sang penjaga gawang kali ini kembali dikuasai oleh Askap dengan sepenuhnya kali ini sangat bagus sekali umpan tidak ada teman di sana sendirian siapakah yang dituju. Oh ternyata dipas sendiri berbahaya kali ini Kota Kediri namun empat pemain menghadangnya tentu sulit sekali untuk memainkan bola dengan keadaan empat pemain yang menghapit pada saudara-saudara kita saja. Ya sendiri Jel namun tidak bisa berbahaya tapi bagus sekali sang penjaga dibenturkan padanya ada tendangan yang begitu tidak terlalu keras ya pertandingan juga keluar. Dua pemain sekaligus berganti pemain digantikan nomor 23 dan 10. Dapat mic. Oke, shooting. Shooting. Langsung shooting ke arah gawang namun bisa diambil. Tendangan kedua. Memawatkan bola ribon tadi disia-siakan oleh pemain dari Mas Gun. Skap itu nomor Mas Guntur. Kurang biru. 13 tadi tidak langsung saja menghujam keras bukan menjadi 6-0 saudara-saudara. Ya pertandingan hanya menyisakan 2 menit saudara kita saksikan kedudukan sudah 6-0 tentu tidak akan sulit sekali untuk menyamakan kedudukan bahkan memperkecil ketinggalan pun sangat sulit sekali karena hanya tinggal 2 menit saudara kita saksikan ini dikuasai oleh nomor punggung 24 yang baru masuk dari Arseda ada berikan pada ketengah lapangan kita saksikan masih Arseda mengasih bola. Tidak sendiri Mac, sendiri Mac, sendiri. Terus sendiri. Nomor punggung 9 kali ini berbahaya kali ini kutak-kutuk dia. 4 pemain mengadang dia. Namun tidak ada pelanggaran di sana play on saja berikan kepada bawah sekali ini.
meskipun ada salah satu pemain jatuh tadi nomor 21 sangat bagus sekali namun terus teman-temannya